pertemuan tingkat 2 pengambilan keputusan terhadap RUU tentang pesantren dapat disahkan menjadi undang-undang. Baik, alhamdulillah. Dan hari ini telah kita memberikan hadiah sebuah undang-undang yang memungkinkan pesantren untuk maju berkembang menjadi lembaga yang tidak saja bisa mendidik bangsa Indonesia tetapi juga menjadi rahmatan lil alamin. Terima kasih, luar biasa. Terima kasih atas sambutannya yang luar biasa. Kami mengucapkan terima kasih semuanya kepada yang hadir. Dukungan kepada undang-undang ini luar biasa besarnya, karena kita tahu salah satu komponen penting dari bangsa kita dalam meniti jalan-jalan menuju republik, ya, dalam masa perjuangan dan pembentukan Nation State Indonesia adalah pondok pesantren. Kami mengucapkan terima kasih kepada Menteri Agama yang telah menyampaikan pandangan Presiden, dan juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran staf di lingkungan kementerian-kementerian terkait di DPR RI, khususnya Komisi 8. Para tamu kami persilakan. Sampai jumpa nanti insya Allah. Terima kasih.